berbagai rancangan yang kita akan buat di lapangan, ya, untuk lebih lagi memberi kesedaran ataupun untuk kita menarik minat orang ramai bersama dengan RKM. Selain daripada itu, kalau kita lihat masa screening hari ini, kita juga akan menyajikan pelbagai program yang menarik, yang berkualiti, even yang blockbuster yang yang kita akan yang telah kita perolehi dan kita akan siarkan. Dan kita mengharapkan dengan adanya program-program ini, walaupun kita tahu sokan ini nanti akan disiar sebelah pagi, jadi dengan adanya program yang menarik sepanjang hari itu, kita akan sustain momentum orang penonton melihat dan mengikuti kita hingga sampai pagi. Dia akan seronok bersama kita. Jadi insyaAllah kita akan memberi yang terbaik untuk penonton kita. Dan sukan PM juga, Olimpik adalah sukan yang terasa yang terhebat untuk kita tahun depan. So, difahamkan juga ada rupa di bandar-bandar pekan-pekan itu. Ya, bermula pada hari ini apabila kita menyerahkan obor kepada Dato' Hasbullah. Itu satu permulaan, dan selepas ini kita sudah ada perancangan ya, di negeri-negeri bersama di lapangan dengan orang ramai. Dan kita mengharapkan pemimpin-pemimpin di negeri-negeri itu akan terlibat bersama. Jadi kita mengharapkan dia boleh mewar-warkan lebih lagi, memperhebatkan rancangan kita ini. Jadi impaknya kita perlu buat dari sekarang supaya 6 bulan selepas itu pastinya orang akan terpikat, teruja dan terus bersama kita.